Manchester City berhasil menyabet gelar juara Liga Champions 2022-2023 seusai menang 1-0 pada final kontra Inter Milan tadi malam. Dengan gelar ini, asuhan Pep Guardiola berhasil menyempurnakan treble winner pada musim ini setelah sebelumnya City meraih gelar FA Cup dan Premier League. Dan kali ini gelar musim ini disempurnakan setelah berhasil meraih gelar champion pertamanya sepanjang sejarah. Ya, City menjadi tim Liga Inggris kedua yang berhasil menyabet gelar treble winner setelah Manchester United. Seperti apakah momen pertandingan dan detik-detik kemenangan Liga Champion Manchester City? Yuk kita simak. Pada babak pertama, Manchester City langsung bermain agresif. City langsung bermain menyerang. Sementara Inter Milan tak tinggal diam. Klub asal Italia tersebut tak mau kalah. Kedua tim saling jual beli serangan. Hingga pada menit ke-26, Manchester City hampir membuka keunggulan lewat peluang yang didapatkan oleh Haaland. Sayangnya bola masih bisa diamankan oleh kiper Inter Milan. Di babak pertama ini, secara statistik, cara penguasaan bola Manchester City lebih unggul daripada Inter Milan. Namun sayangnya sampai peluit panjang tanda babak pertama berakhir, skor kacamata bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Pada babak kedua, Manchester City makin meningkatkan intensitas permainannya. Permainan City lebih baik daripada babak pertama. Banyak peluang yang didapatkan Manchester City, namun sejauh ini skor tidak berubah. Setelah berusaha mencari celah, akhirnya Manchester City berhasil memecahkan kebuntuan setelah Rodri berhasil membobol gawang Inter Milan di menit ke-86. Ya, gol tersebut merupakan gol tunggal dalam pertandingan kali ini. Dan alhasil Manchester City berhasil menyabet gelar Liga Champions pertama kali dalam sejarah, sekaligus mengantarkan Manchester City meraih treble winner di musim ini. Itulah pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menonton video ini. Bagi kalian yang suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like dan berikan video ini kepada teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga tahu apa yang kalian tahu. Mari kita bersama-sama saling berbagi ilmu agar memberikan manfaat dan memberikan wawasan baru bersama. Kalian setuju? Tekan tombol subscribe. Terima kasih, Mator Saklangkong. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sepak bola, salam olahraga.